bonge dengan orang-orang Yahudi masuk Islam. Orang Yahudi yang reti kitab Taurat, duk baca sokmo, siapa kau boleh mengajar kitab Taurat. Tapi apabila mereka beberapa oranglah gi dengar Quran hak Nabi baca, berasa jeliga, berasa sero masuk di dalam perasaan pok-pok dia. Lepas tu Allah Ta'ala buka hidayah kepada puak-puak dia sehingga yakin katanya Quran lebih betul dan Nabi lebih benar daripada kitab Taurat hak puak-puak dia duk baca. Jadi nampak jelas katanya ada unsur-unsur kebatilan. Maknanya benar-benar hak duk ada di dalam kitab Taurat tu ada hak tak betul. Quran hak Nabi duk baca itulah yang betul, yang benar dan mengesahkan kitab Taurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Ayat 51 sampai 55 suratul Qasas. Jumlah ataupun satu seguguh ayat ni Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan orang-orang Yahudi masuk Islam. Orang Yahudi yang reti kitab Taurat, duk baca sokmo, siapa kau boleh mengajar kitab Taurat. Tapi apabila mereka beberapa oranglah gi dengar Quran hak Nabi baca, berasa jeliga, berasa sero masuk di dalam perasaan pok-pok dia. Lepas tu Allah Ta'ala buka hidayah kepada puak-puak dia sehingga yakin katanya Quran lebih betul dan Nabi lebih benar daripada kitab Taurat hak puak-puak dia duk baca. Jadi nampak jelas katanya ada unsur-unsur kebatilan. Maknanya benar-benar hak duk ada di dalam kitab Taurat tu ada hak tak betul. Quran hak Nabi duk baca itulah yang betul, yang benar dan mengesahkan kitab Taurat. Termasuknya iaitunya Abdullah bin Salam. Orang yang masuk Islam tu sana. Lepas tu adanya sebab boleh turun ayat-ayat ni, iaitunya sekumpulan orang-orang Yahudi. Ada orang tua, ada orang muda. Masuk Islam pak tu, maka puak-puak Yahudi laknat serta pegang puak-puak ni seksa. Tak siwi tinggal agama asal puak-puak dia Yahudi tu. Ini sebab-sebab boleh turun ayat ni. Cuba kita tengok maksud dia tak? Dan demi sesungguhnya kami telah hubungkan turunnya firman-firman kami iaitunya Al-Quran dengan berturut-turut kepada mereka. Maknanya Quran tu hewak turun sikit demi sedikit. Sebab Quran ni Allah Ta'ala hewak turun, dia tak serupa dengan kitab zaman dahulu.
Kalau kitab Taurah, kitab Zabur, Injil dia turun sekaligus. Lepas tu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa duk baca, 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 baca mengikut hak turun siap-siap dah. Tapi Quran ni seperti kita tahu, kita tahu belaka dah. Tuhan hak turun mengikut hikmah yang terjadi. Makin masa lebih kurang 22 tahun lebih. Jadi hikmah gapa-gapa berlaku, Tuhan hak turun. Kadang-kadang tak ada hikmah, tak ada sebab boleh turun setengah-setengah surah, tak ada sebab. Kita pergi tengok, 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 tak ada sebab. Tapi Allah Ta'ala buat turun tu untuk menjadi kamtab kepada manusia pada zaman itu. Ha berimeh, ha akidah, ha rengrau, ha berlaku pada zaman-zaman dahulu, maka Allah Ta'ala pun buat turun sebagai untuk jadi pengajaran kepada Nabi dan umat Islam. Alhamdulillah, apabila Quran tu hewa turun ni, ia berlainan, maknanya tak serupa dengan kitab-kitab zaman-zaman dahulu. Maka Tuhan pun ayat supaya gapo, supaya mereka beroleh peringatan lalu beriman. Noh tu. Nohnya beriman. Dapat peringatan. Kelimo yatazakkaru ni sebut banyak-banyak kali di dalam suratul Qasas. Iaitu gapo? Orang kita ni semua manusia dah. Noknya peringatan, kadang-kadang ilmu ada dah. Reti dah, cerdik dah. Tapi apabila dibaca, dihurai ataupun diulai baca, pak ya ingat lalu datang. Ya mari lalu datang. Oh ya 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 ya. Kadang-kadang tak ada berhajat kepada hurai banyak, atibai pen koko dah. Sebab orang ni ya ada hak cerdik, ada hak tak cerdik. Hak tak cerdik berhajat kepada hurai banyak. Tapi orang hak cerdik dah. Orang hak bijak dah. Wayak sudah. Apatah lagi Abdullah bin Salam dan seorang lagi namanya Rifa'ah Al-Qardi. Orang cerdik, orang bijak. Ingat mulut kitab Taurah. Bila dengar ayat Quran pak tu, halah lalu dah. Dia berasa katanya kitab hak dia duk baca, duk hurai, kadang-kadang dia duk hurai kepada orang ni, dia pergi katuk tepat hak sebenar. Ambil tangan pergi katuk. Ada peristiwa satu kali, orang-orang hak pandai kitab Taurah ni baca depan Nabi. Tapi dia ambil tangan dia pergi katuk. Dia baca, 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 dia kam. Dia lakuk tepat hak dia katuk dengan tangan tu. Nabi kata, cuba mengangkat tangan. Alih tangan mu. Lepas tu mungi baca hak dek bawah tangan tu. Hak mung katuk sat ni. Bila dia baca pak, orang pakak boleh reti belakang. Oh, kuam cing man pen bab ni. Ha tu nak ayat katanya setengah-setengah orang dia sengaja nak gi jadi nak jadi glewing isi hak dek ada di dalam kitab. Nak jadi orang dengar tu jadi tak serupa dengan isi hak dek ada dalam kitab pokok-pokok dia. Ni dia panggil ke apa? Acayakam yang paling besar sekali, orang yang menipu isi yang sebenar yang ada di dalam kitab. Apatah lagi orang apabila dia baca Quran, dia hurai Quran, ambil nafsu dia mari duduk hurai, nak masuk dengan nafsu, tidak berpandu kepada ilmu yang sebenar ataupun tidak berpandu kepada tafsir-tafsir, mari duduk hurai mengikut aku gamuk-gamuk lagu tu aku rasa nak hurai lagu tu, hurai hurai pasal tak kena wayak orang dengar apa dengar telengok ngangor dengar sedap ya kecek ini duduk di orang hurai itu sendiri kena tak kena. Kalau sekiranya dia hurai betul, alhamdulillah. Kalau dia hurai tak betul, inilah yang dikatakan sebagai mujrim. Mujrim ni artinya acayakon, walaupun dia tak ada bunuh orang, tak ada buat gotu-goni kepada orang, tapi dia hurai ataupun dia giroyak maklumat yang salah. Siapa ke orang pakai ambil belaka hak dia duk mengajar duk royak hak tak kena sat ni, maka ni adalah dosa besar. Gitulah Allah Taala royak di dalam ayat-ayat, semua ayat-ayat Quran ni orang nak tafsir dia, nak mengajar dia, kena rojok kepada tafsir dulu, baca 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 baca, walaupun dia pandai bahasa Arab, pandai bahasa Arab dengan ilmu suku,
Bukan arti semua orang Arab boleh ngajar Quran, boleh boleh hurai Quran belaka. Ya pandai ke cik Arab. Supaya kita orang bahasa Melayu, bukan arti semua kita boleh hurai belaka. Walaupun kitab Melayu, kitab Jawi, kitab Rumi, kitab apa, kita orang kecek Melayu, bukan semua benda hak kita kita tahu tu, maknanya bukan semua hak bahasa Melayu kita boleh hurai habis. Ya kena ada selaginya, kena ada ilmu, kena mengaji, kena telaah, kena baca, kena tengok. Lepas tu tengok, kena tengok banyak-banyak buah. Hak tu kata lagu mana, hak ni kata lagu mana, dia tengok lebih pada 3 buah ya, insyaAllah. Kena lah tu hari tu. Ini cara dia, cara untuk nak kita nak hurai isi yang ada di dalam Quran. Cuba kita tengok sikit lah. Berpandu kepada pimpinan Ar-Rahman ni, saya duk perhati beberapa tafsir tak? Nak ayat katanya, pimpinan Ar-Rahman ni dia rekah daripada beberapa tafsir. Maknanya, kalau orang tak ada perintahan sangat hak tafsir lah, boleh sekadar katanya terjemuh. Lepas tu, gambar katanya isi hak dia tulis, dia hurai alik bawah tu untuk jadikan sebagai panduan. Tapi nak lebih dalai lagi, hak tu kena baca sendiri, kena baca tafsir. Terutamanya dalam tafsir bahasa-bahasa Arab ni, Masya Allah. Hak ni, saya gesa benar ni, maknanya senap senun benar. Nak buat lagu mana nak jadi, boleh bahasa Arab. Pahal kita orang tua, umur banyak ni, Allah Alam lah, sebenarnya tak ada duduk patah semangat ni. Umur banyak sekalipun, kalau dia usaha sungguh, dia boleh bahasa Arab. Tapi adat katanya, dah kita umur banyak dah, dia umur siapa ke 50, 60, usaha tu boleh, tapi kena kacis sungguh lah. Untuk orang-orang muda, kita nak buat lagu mana nak jadi boleh bahasa Arab, ha, inilah perlu benar orang-orang muda, anak-anak, cucu-cucu kita lah. Kita gesa, we jadi mana-mana seorang dalam keluarga kita, we ada jeli seorang. Jeli-jeli ni maknanya pelukan mah. Nak we jadi boleh bahasa Arab. Kurang-kurangnya bila dia baca Quran, dia dengar Quran tu dia faham. Lepas tu nak lebih dalam lagi, hak tu kena duduk dengan bahasa Arab sungguh tu. Duduk dengan orang Arab, baca kitab Arab, baca Quran, baca hadis, baca kitab, baca, insyaAllah dia boleh. Nah, dengar bahasa Arab, tulis bahasa Arab, semua tiap-tiap bahasa pun lagu tu lah. Yang kita naknya iaitu insyaAllah orang apabila dia boleh bahasa Arab, hidayah daripada Quran ni, apabila hati dia cuci sungguh, bila dia dengar Quran, dia baca Quran, dia kerti, dia faham. Tapi bukan arti semua orang pandai bahasa Arab boleh hidayah sama belakang. Sebab saya rakyat saat ni, bukan orang Arab semua tu alim belakang. Kadang-kadang pandai kecil Arabnya. Sebab apa? Sebab dia beranak Mekah ataupun beranak dalam negeri orang kecil Arab. Tapi faham tak agama? Kadang-kadang tak reti lebih pada orang-orang tempat kita lagi. Kau tak reti langsung bahasa Arab, baca Quran pun tak pandai. Tapi nampak dia juh, nampak dia molek nak kepada agama, nak ngaji, nak apa. Ini perlu kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok deh nota kaki sikit 1320. Yakni sebenarnya kandungnya kitab suci Al-Quranul Karim tidak diturunkan dengan sekaligus. Nah, terus saya dah rakyat sanilah. Bahkan ia diturunkan sedikit demi sedikit dan berhubung di antara satu dengan yang lain. Dengan apa ni? Berisi hukum-hukum dan keterangan, nasihat-nasihat dan pengajaran, kisah-kisah dan misal perbandingan. Selain daripada dalil-dalil dan bukti yang menegaskan dasar tauhid dan kebenaran Rasulullah, rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jal, maka tiap-tiap bahagian Al-Quran yang diturunkan itu adalah berhubung dengan sesuatu peristiwa atau menurun keadaan yang menurut keadaan yang diperlukan pada masa turunnya. Ni nak ayat katanya, Quran ni Allah Ta'ala buat turun, ya adanya cium yung, supaya sarang laba tu lah. Gambar katanya sarang laba. Walaupun ayat ni turun dulu, ayat ni turun belakang, tapi hubung kait dia tu ada di antara satu dengan yang lain. Setengah-setengah ulama yang katanya Quran ni banding supaya dengan air laut. Nak cebok mana, nak ambil mana, kena belakang. Sama ada di tebing ke, di tengah ke, di hujung sana pun, kena belakang. Itu ayat Quran. Walaupun ayat ni, kalau kita tengok deh, setengah-setengah ayat, ayat ni kece harebo.
Mari ayat ni kecik khas maya. Ulama tang kam-tam. Antara rebo dengan semaya, kalau kita tengok pak, main-main medai. Orang dia-dia nak pergi kecik khas rebo, lata-lata pak masuk tajuk khas maya. Kiyokong yang ngayah. Rebo dengan semaya. Tapi apabila ulama mari hurai, kita gambar lalu. Katanya, rebo pen suaneng. Kalau orang duk muamalah dengan harta benda dia, gotu-goni. Pasal jadinya rebo, hak pasal tak kena dengan ajaran agama. Tapi ayat lepas pada tu pak ayat semaya. Sebab apa tu? Sebabnya semaya insya-Allah boleh mencegahkan orang tu daripada rebo. Semaya boleh jadi ubat yang mujarab. Ubat yang sangat segar masuk di dalam jiwa manusia apabila orang tu semaya sungguh dengan benar-benar dia munajat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ayat hak belong pada tu Allah Ta'ala kecik harebo, maka dia mai kiau kong dengan rebo sama sekali. Sama ada dia bayar, dia terima, dia jadi saksi dan sebagainya. Tu dah hak ulama royak katanya Quran ni super dengan air laut. Ikut kita nak cebok di mana saja kena berlaku. Walaupun kita tengok sekaligus ayat ni dengan ayat ni, lepas pada ayat tu apa boleh Allah Ta'ala mai riap-riang jadi bot, jadi mod, jadi mu. Kalau dia orang apabila dia menulis kitab mana-mana dah kecek jadi balik. Kek kok tu, kek kok ni. Kalau kitab manusia tulis orang lepas lalu dah. Apa mu kecek? Tak kena ni. Mu tulis apa nama balik. Kek tajuk tu, kek tajuk ni. Tapi Allah Ta'ala royak di dalam Quran adalah suatu peristiwa, satu hikmah yang sangat-sangat apa? Tersirat dia panggil. Maknanya kita tak tahu katanya apa boleh Allah Ta'ala atur macam ni. Supaya kita duduk dengar dalam terawih, nanti ini duduk baca. Yang apa tu? Oh ni, saya cerita sikit tak? Nak kecek sebenarnya, nak kecek di antara terawih. 4 rakaat dengan 4 rakaat. Tapi nak ayat dalam ni selalu katanya, kalulah kita mari semaya, minta maaf ni, kita mari semaya, Allahu Akbar, tu imeh duk gerain, parah tekok tu imeh. Hati kita gerata, gerkedah, gersitu, gersini, tengok kain semaya orang, okay. Tengok sejadah. Sungguh kata kita pernah tengok. Hati kita tu lalai girato. Tu iman ni kat masya-Allah baca juga gerain. Kita tak ada perhati. Tak ada tangcai dengar, tak ada sungguh dengan apa yang tu iman baca. Maka gelonggong dalam semaya kita. Nga kita nampak zahirnya duduk dengan tengah semaya. Tapi girato. Ha mari kita prak semula. Dengar tu imeh baca molek perhati. Hak saya nak royak saat ni nya. Tu imeh baca dak. Ayat-ayat Quran, ke ayat tu, ke ayat ni. Cerita tu, cerita ni. Tapi bila kita dengar molek, alhamdulillah, benar-benar yang boleh kita ambil daripada Quran tu, masya-Allah. Berenah pah. Nak je kita khusyuk, apatah lagi kalau sekiranya kita reti isi Quran tu. Nak situ imej kita akan menambung juga kalau dia kita reti isi Quran. Tapi kita tidak mai pun dai-dai kalau sekiranya kita semaya kita tak tahu makna. Dengar sekadar boleh pahala kita dengar Quran. Tapi kita nak lebih tu lagi khusyuk dan tenang hati kita apabila kita dengar Quran. Apatah lagi tu imej yang kena duk baca. Dia kena duk bawa makmum dia, masya-Allah, dalam semaya. Nah, jadi baca banyak ayat hari ni. Kita dah nak hurai banyak nah. Jadi duk waya ha qira'a ha tu, tapi isi semua ni iaitu nya hak tu dah. Nak ayat katanya isi qira'a. Yang orang-orang zaman dahulu meresap segera siapa kau masuk Islam dengan sebab qira'a. Kita pun nak jadi umat generasi kita zaman-zaman sekarang ni pun dan generasi lagi akan datang jadilah generasi Quran. Nah, jadi generasi yang nuk kepada Quran, tentua dengan Quran,
Hak ni kita tak ada kecik hak sunnah Nabi lagi. Kecik hak Quran. So baru. Pak, umat pak kita tinggal Quran banyak lama mana? Cuba kita tangkam-tam. Katanya duk baca sejak daripada tok nenek, tok nenek, tok nenek baca, 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 baca. Alhamdulillah kata keseluruh. Tak ada Quran ngajilah walaupun umur banyak sekalipun ngaji semula alif botol. Wi duduk ngaji, lepas tu wi mati dalam ngaji tu. Orang yang pandai baca Quran dah, pakak-pakak baca banyak. Lepas tu tengok tak makna dia, ngaji-ngaji. Lepas tu makna dia, kadang-kadang kita orang Melayu, saya sebut sekali lagi dah. Kita orang Melayu kadang-kadang baca makna pun tak faham juga. Ha, tu. Kita orang kecil bahasa Sier, kadang-kadang dia baca makna je bahasa Sier. Tong atibai. Sebab apa? Sebab bukan semata-mata kita baca, pak kita faham. Dia kena ada beng na, beng lang kong tela kon. Dia nak pergi pahal Quran tu, dia kena tahu katanya ayat ni pasal mana, gotu goni gotu goni, insyaAllah pahal. Ha tu. Tu nak-nak hak tu. Nak jadi pahal Quran. Nak kita boleh guna Quran di dalam hidup kita. Panjang kecil hari ni hubungnya dengan Quran dan insyaAllah akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua. Boleh jadi dah esok sekali lagi kalau tak ada uzur ke apa kan, ulas semula ayat 51 sampai 55 dalam suratul qasas. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.